Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Gue Dan Berita Konsep. Salam Dok. Apa kalian semuanya? Gue dan semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Buat teman-teman yang udah bantu komen-komen, yang udah share terus channel gue, thank you banget ya. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang tetap support. Oke, di video kali ini gue lagi nyiapin air nih. Gak tahu, ini tiba-tiba malam-malam kita mau ngeblink, lagi ada moodnya, cuaca juga udah mulai bagus, jadi kita mau ngeblink. Ada 4-4-0, kita mau gas sprint guys. Nah, untuk yang pertama kita mau ngeblink Giant. Jadi kita kedatangan Giant tadi, cuma gue lupa unboxing aja ya. Ini kan orang ikan plasmaan Giant Multicolor. Sebelumnya orangnya udah pernah naruh juga ya Giant Multicolor. Anaknya udah ada di rumah. Oh, di finalannya tadi gak sempat gua siapin air, jadi ada air yang di ember nih. Oh, ini air baru ya, warna hijau pakai Kerupaven. Datang 3 ekor. Yang satu female nih, gede banget. Badannya pitbull nih teman-teman, yang dibilang Giant badannya pitbull, hampir tebel, maka ekornya gede. Jadi ini tipe body yang badannya tebok, di sini dibilangnya pitbull atau enggak Giant lontong. BO nya 5,4 kayaknya nih, gede guys. Tebel, genetiknya pitbull. Ini male nya nah, kita lihat female nya yang satu lagi agak kecilan sedikit. Ini BO nya 5 cm. Nah, ini tipe body panjang. Beda ya, teman-teman harus bedain. Oh, ini sangat berpengaruh nanti pada apa, anakan. Kayak yang kemarin Red Dragon ya, gue bilang itu bodinya pitbull, tapi punya gue yang Cooper Marble mungkin kayak gini panjang tipenya. Nah, dari female nya biasanya mempengaruhi bentuk badan, form ekor ya. Semuanya dari female biasanya. Bentar, air gue penuh. Lupa air penuh. Oke. Lupa ngisi air sampai penuh embernya. Terus male-nya. Male-nya yang baru datang nih. Jadi datang female 2, male 1. Ini male-nya lebih ke candy ya. Kenapa gue bilang candy? Karena dasarannya putih. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini udah senior 6 cm-an nih. Mungkin ini malam ya, gara-gara pakai flash warnanya jadi kayak biasa aja. Ini kalau misalkan di apa? Di foto ya atau enggak di air putih, warnanya lumayan lah, strong banget. Jadi ini datang female, male sama female 2. Nah, ini yang dulu nih, yang sebelumnya nih, yang sebelumnya yang udah 2 kali kawin di sini. Ini male-nya pakai male yang lama. Dulu baru datang badannya tipis, nggak sebesar ini juga. Habis di breeding BO-nya nambah. Kita pindahin ke Nah, ini udah 6, berapa ini? 6,5 kali. Aja, setapak tangan gue penuh. Tangan gue gede loh. Sepatu gue nomor 44. Ini lebih ke Nemo Multi. Ya, ini dapat banget. Kenapa gue bilang dapat? Analnya 3 warnanya pas, kombinasi badannya pas, ekornya pas, dan ikannya mulur. Gue suka kalau ikan dirawat, di breeding ya, melar gitu. Ya, ini bukan berarti kurang. Emang waktunya di breed udah. Biasanya mau dimainin ekor sobek apa gimana, atau enggak udah defensi yang udah siap mau hybrid aja. Tempatnya di sini 4 pasang. Kita mau gas 2 pasang lagi, nanti kita pikirin apaan. Gua enggak tahu tuh kalau hybrid tiba-tiba malam-malam pengen bikin video ya kan, pengen bikin air untuk breedingan. Ini kalau udah dibikin malam gini besok udah bisa. Pokoknya airnya udah warna coklat aja ya. Kurang lebih ya 2-3 jam airnya berubah dari coklat tuh udah bisa dibreed. Tapi ini kita endapin dulu 1 malam. Air langsung dari toren seperti biasa. Dan seperti biasa kucing gua gangguin. Abis tempat-tempat 6 kucing gua.
Buat temen-temen yang mau plasma, kita udah open lagi ya di minggu ini. Jadi untuk ikan masuk minggu ini sama minggu depan. Kita nggak mau nunggu-nunggu lagi kayak kemarin. Banyak yang kasih ikan, ikan masih S plus udah dikirim kemari. Gue bingung apa yang mau dibreed. Alhasil gue malah rugi. Kenapa? Gue kena rawat. Kena rawat 2 minggu 1 bulan. Malah puyeng gue nama-namain rawatan gue. Jadi kalau misalkan mau naro plasma ya, kesini ikan yang udah siap breed. Kalau nggak siap breed atau nggak ikannya sakit, gue balikin dah. Ada juga yang naro ikan, ikannya udah tua. Waduh, ikan udah mau mati di breed. Puyeng gue. Gue bukan dukun. Untuk aturannya, gue jelasin aja nih secara singkat ya. Kalau teman-teman mau lebih jelasnya, boleh tanya-tanya di sini. Di WA, save aja nomor WA-nya, nanti di save balik. Biar bisa lihat status update-an juga ya. Jadi misalkan teman-teman malas nge-breed atau enggak, waktunya enggak ada, pakannya susah gitu. Biasanya sih pakannya susah. Jadi kita menyediakan jasa breeding buat yang di luar Jakarta juga bisa. Tapi dipikirin dulu ongkos kirimnya ya. Ini saya ngirimnya dari Jakarta nih, saya lokasi di Jakarta. Misalkan teman-teman naruh indukan ke sini, dikirim, nanti 2 bulan anak-anak diambil, janggut kering, misalkan jadinya 100, hitungannya 4.000 per ekor, jadi 400.000. Tapi di awal kita ada DP 100, ya kan? Begitu jadi 400.000, tinggal nambahin 300. DP-nya ini udah kehitung gitu. Kenapa pakai DP? Karena kemarin ada yang ngebreed SCP, ya nggak diambil, tapi dia udah DP. Cuma ini gue bingung ikannya mau dikemanain gitu, karena bukan ranah gue kalau SCP, jujur aja. Jadi gue bingung nih kan mau diapain, gue nggak ngerti proses mutasinya kayak gimana. Alhasil ya udah gue jual-jualin murah aja dah, yang penting keluar. Karena apa ya, bingung kita ngerawat ikan. Biasanya kita ngerawat giant, ya kan, multi, ya kan, avatar, pokoknya warna-warni, giant SNI. Tiba-tiba datang SCP nggak diambil, banyak di sini, ya udah kita jualin aja lah buat elang-elang, buat kasih lah, atau nggak buat bonus-bonusan. Jadi saling berkomitmen gitu. Dan yang pasti di sini kita bakal kabarin ikannya misalkan udah dibreed, buratnya udah jadi nih gitu, kita kabarin. Banyak yang udah naruh alhamdulillah, dan ada beberapa emang yang kurang cocok. Maksudnya ikannya ada yang misalkan nggak mau kawin, ya udah gue balikin, gue bilang bang ikannya nggak mau kawin gitu. Misalkan bang femilanya ini telurnya udah nggak ngisi lagi, ganti femilanya. Tapi jangan sampai lama-lama, pokoknya saya nahan ikan seminggu aja. Begitu kelar, ikannya udah siap breed ya, udah di breeding, begitu beres udah kita balikin lagi. Oke. Jadi insyaallah amanah. Kita pokoknya aman-aman aja di sini gitu. Dan gue juga di sini bukannya gue enggak mau nge-breed. Breedan gue giant SNI yang ekor lebar, stoknya banyak. Nah, kalau untuk yang lain-lain mau HMDT, mau serit, mau plakat, half moon, apa ya, krontel, bebas-bebas aja. Oke, yang penting dipikirin dulu kalau untuk di luar. Luar Pulau Jawa ada orang nih, orang Madiun, Surabaya. Nah, doi emang pemain kontes, jadi udah paham juga ongkos kirimnya bakalan lumayan ya. Apalagi jadinya kalau misalkan 200 ekor. Nah, harus dipikirin dulu ongkos kirimnya ya buat teman-teman yang di luar. Kalau yang jauh banget mah kayak di Kalimantan, di itu, wah itu agak susah. Kalau teman-teman berani uangnya, kita nggak apa-apa gitu. Dan kalau teman-teman ikan yang bagus, itu malah lebih bagus. Karena kita apa ya, lebih ada aneh-aneh gitu. Kayak kemarin ada yang naro half moon ya, half moon dot-dot gitu. Jadi kita semangat. Ada yang naro lagi giant multi, kita nggak punya giant multi. Kita semangat ngeberita gitu. Kalau yang baru pertama kali kita senang. Pokoknya kalau di sini cuma ada ikan SNI doang sama plakat multi, udah nggak ada yang lain. Oke, mungkin gitu aja guys, sedikit infonya, dan mohon maaf nih videonya malam-malam karena aku baru sempat bikin video. Gue ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah stay di channel gue juga di channel. Ya, salam.